artis yang hari ini dilantik jadi anggota DPR? Kalau gue dukungannya khususnya buat Indonesia sebenarnya, khususnya buat Indonesia, jangan adalah saling ada juga kekerasan, karena sekali lagi yang harus digarisbawahi, kita sebagai manusia, kita ini semua saudara, kita saling sayang, saling rangkul. Gimana caranya Indonesia ini maju, jangan ada yang saling menjatuhkan, saling menikam. Karena kalau misalkan kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya bangsa Indonesia, kalau kita saling tikam, saling bunuh atau saling tindas, kita bakal bisa hancur. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersatu, saling hormat, saling cinta, damai. Di sini banyak Oneng. Gimana dukungannya? Oh ya, mudah-mudahan siapapun yang dilantik sama ketua apa sih DPR, pokoknya dilantik sama dewan lah, anggota dewan, mudah-mudahan menjadi amanah dan bisa menjadi membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Hanya itu aja sih.